Hai guys, selamat pagi. Kali ini saya berada di Taman Makam Pahlawan, tepatnya di Desa Pancawati, Klari, Karawang. Dan saya berada di gerbang pintu utama untuk masuk ke Taman Makam Pahlawan ini. Dan sebenarnya ada dua gerbang untuk masuk ini. Dan saya akan mencoba untuk masuk, tetapi saya tidak masuk lewat gerbang ini, tapi saya akan mencari jalan masuk lewat belakang. Kita akan melihat situasi di belakang bagaimana. Dan tampaknya Taman Makam Pahlawan ini terawat, terlihat di sini bersih, tidak ada sampah dan rapi. Oke, kita akan menuju ke belakang. Saya akan lewat samping kanan makam ini. Ada jalan yang menuju ke belakang. Nah, inilah penampakannya. Jadi Taman Makam Pahlawan ini kanan kiri di pagar dengan tembok warna putih. Saya akan berhenti di sisi ini untuk melihat ke dalam. Oke, ini saya sudah berhenti dan kita lihat di dalam. Nah, itu adalah gerbang untuk masuk makam pahlawannya. Kalau kita lihat di sini bersih dan rapi karena ada mungkin ada perawatan dari pemerintah setempat. Terlihat pohon-pohon dan tumbuhan hijau mengelilingi taman makam ini. Oke, saya menuju ke belakang. Itu adalah gerbang untuk menuju makam. Ini jalannya untuk menuju jalan raya. Dan ini adalah belakang makam. Terlihat rumput-rumput tinggi hijau dan ada menara sutet. Di ujung sana itu adalah tumpukan makam-makam para pahlawan. Dan saya akan mencoba masuk lewat sini. Dan kebetulan di sini ada jalan setapak kecil untuk menuju ke makam. Oke, saya sebentar lagi sudah sampai. Sudah sampai dan beginilah penampakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di situ adalah makam para pahlawan dan di sini ada sekitar 399 makam. Terlihat berjejer dan rapi. Dan terlihat terawat karena di sini sudah di keramik kanan kiri makam tersebut.
setiap makam itu dikasih nama, namun sayangnya tidak dikasih keterangan. Tapi tidak apa-apa, di sini sering dipakai untuk upacara ketika 17 Agustus, atau mungkin dinamakan apel kehormatan renungan suci. Dan di sini dilaksanakan pada malam jam 00. Tujuannya adalah mengenang para pahlawan yang telah gugur saat perang melawan penjajah dalam mempertahankan serta memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Biasanya di sini dipakai untuk mengenang setiap malam 17-an, dan di atas makam ini dikasih lilin. Terlihat luas dan rapi kalau kita lihat. Dan ini sering digunakan untuk tempat berziarah para warga sekitar dan para pejabat-pejabat daerah Karawang. Setiap hari pahlawan atau setiap hari kemerdekaan. Oke guys, sampai di sini dulu video dari saya, dan semoga jika Anda ingin berkunjung ke makam pahlawan ini, Anda bisa melihat di Google Map di deskripsi. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.